Berharap adik saya bisa balik seperti semula. Saya kasihan sama keluarga semua. Yang saya pun yang bisa jadi sakit. Sehari-hari saya nggak bisa nolong dia lah sepenuhnya. Pada keluarga. Dari awalnya dia sehat. Ya sekali lagi saya alhamdulillah udah dibantu dengan media TV ini, semoga aparatur pemerintahan yang bisa dengar ucapan saya. Mungkin tangis saya setiap hari. Saya minta pertolongan kepada yang bisa. Mungkin ini saya orang kecil yang gak bisa berbuat apa-apa. Cuma ada emosi. Ya Allah.